Mahalnya harga kepiting Alaska tentu tidak terlepas oleh karena susahnya menangkap kepiting ini. Bahkan banyak nelayan yang menjadi korban dalam menjalankan misi ini. Gajinya pun tak main-main. Para nelayan ini digaji $20.000 setiap bulannya. Wow, angka yang sangat fantastis. Penangkapan kepiting Raja Alaska ini dilakukan pada bulan-bulan musim dingin, yakni saat di mana kepiting-kepiting itu keluar dari sarangnya. Yang mengerikannya lagi, cuaca ekstrim pada bulan-bulan tersebut membuat ombak-ombak di laut lepas bak mengamuk. Petir, badai, bongkahan es, dan hujan lebat menjadi hidangan para nelayan di tengah laut yang mengganas itu. Bahkan, para nelayan pun tidak tahu apakah mereka akan pulang dengan selamat atau tidak.